Kita main kakak dia. Aduh. Ha. So kita nak terbalikkan. Okey, bagus hari ni. Saya nak buat vlog. Kita buat stiker bung saya punya ni. Itu. Tapi saya nak minta pertolongan. Astagfirullahaladzim. Minta pertolongan awak untuk tepek. Tak nak lah. Untuk stiker bung. Sebab saya tak pandai nak buat. Faham tak? Tengok lah. Pilih dah dulu. Pilih. Yalah, kita ambil semua lah. Cuma saya macam. Semua? Tak adalah banyak sangat. Okay. Ini adalah surat cinta daripada air. So dalam ni kita ada, tada, kita ada stiker. Jadi kita nak buat stiker boom saya punya MacBook. Tapi saya tak tahu macam mana nak dekor dia ni. Kita nak susun dulu, tak ada tampan lagi. Kita mesti susun dulu macam mana. Ada lagi. Tampan semua. Tapi bila kita nak tampan ni, perlu tampan sini ke atau kena buka dia punya ni? Boleh je mana pun. Sila. You nak jaga, you nak protect your laptop, you tampal dekat punya cover. Yes, I want to. Saya nak kena tampal luar je lah, saya tak si. Saya takut nanti kita tampal sini, bila kita tarik dia lekat. Faham tak? Aku cemburu pula. So kan ni nak kena duduk atas. Nak buka bagi orang nampak, bagi orang boleh masuk ni sama macam ni. Ah. Ni kan? Haa. Kita nak terbalikkan. Okey, bagus lah ini. Saya. Itu eh. Susah ni macam mana sama dia. Ni mau. Ni je. Saya rasa dah okey tu. Dia dah sah. Tak yang besar atas. So, awak seperti mana? Yang ni tak ambil tak? Boleh je. Ya? Yeah. Ya. So, saya rasa ini sahaja. Rasa okey dah boleh? Kira. Buka lah, awak boleh tampak lah. Okey. Jadi, inilah rupa. Rupa kita make up ke dia. Hi guys, so inilah rupa MacBook saya. Jadi aku rasa macam biasa kan MacBook aku ni kosong je. Kosong macam tak ada apa benda. So aku pun, aku ada tengok juga dekat YouTube pasal diorang apa ni, stiker boom diorang punya MacBook. So macam lawa jugalah. Tapi aku tak nak lah macam orang kata macam crowded lah. Aku macam nak simple-simple, minimalis, aesthetic gitu. Then aku ada cakap dekat Ain semalam masa kita orang tengah buat majlis makan-makan tu, cakap yang aku nak Ain, aku cakap macam ni Ain, aku nak kotak tisu tu yang ada gambar kucing tu sebab aku nak bunting dan aku nak buat stiker dekat sini. Dia kata tak payah, biar Ain je yang buat. Ini dia pun bagilah surat cinta ni, cinta dia bagi. Lepas tu buka tengok stiker, so inilah hasil dia. Jadi aku rasa macam agak cantik juga. So terima kasih kepada Ain sebab sudi bagi. Sudah lama dah. So aku rasa itu sahajalah aku nak buat. Aku rasa macam tak ada zaman sangat lah konten menarik aku. Tapi aku akan buat konten menarik kalau ramai daripada korang yang subscribe di YouTube channel. Jadi aku rasa itu sahaja daripada aku. Terima kasih kerana korang sudi menonton. Assalamualaikum. Hi guys, thanks for your watching. Jangan lupa untuk like, share dan comment. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you. Dia merasa dia bakar dalamnya di atas.